Pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Jumat 23 Juni membawa 6 orang. Keenam orang itu terdiri dari 4 penumpang, seorang pilot, dan seorang kopilot. Identitas 2 awak pesawat tersebut adalah Hadi Permadi sebagai pilot dan Levi Murib sebagai kopilot. Sedangkan 4 penumpang pesawat yakni Bortolonius 34 tahun, EP 29 tahun, Dormina 17 tahun, dan Kilimputi 20 tahun. Awalnya, pesawat itu berangkat dari Bandara Elelim menuju Bandara Poik pada pukul 10.53 waktu Indonesia Timur. Namun baru 7 menit mengudara, pesawat itu hilang kontak. Kepala Operasi dan Siaga Basarnas Jayapura, Marinus P.O. Hoirat mengatakan, pihaknya langsung melakukan pencarian. Saat ditemukan, kondisi pesawat sudah terbakar dan mengalami kerusakan di bagian depan. Marinus menyebut proses evakuasi direncanakan berlangsung malam ini atau paling lambat besok pagi. Sementara terkait kondisi 4 penumpang dan 2 awak pesawat masih belum diketahui. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!